Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mariatul Ulfa pada video koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Pada pertanyaan pemantik yang pertama adalah apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif IA di sekolah Bapak atau Ibu? Menurut saya, visi guru penggerak harus sejalan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, sehingga dalam menyusun suatu visi guru penggerak haruslah mengutamakan atau berfokus pada kepentingan murid. Selanjutnya, sebagai guru, tugas kita adalah membantu anak-anak mengembangkan potensi yang mereka miliki, serta dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang terus berkembang untuk mendukung pendidikan yang berpihak pada anak dan perkembangan anak secara keseluruhan, serta seorang guru harus memahami secara mendalam tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Berikut adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Menurut saya, profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Menurut saya, agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Saya bersekolah, sekolah kami adalah sekolah di SD Negeri 4 Brenges, berada di Kecamatan Kertosono. Pembiasaan positif yang telah kami laksanakan di sekolah kami adalah piket kelas, baris sebelum masuk kelas, menyanyikan lagu nasional dan daerah, hafalan surat-surat pendek, sholat duha, kegiatan P5, serta ekstrakurikuler seperti pramuka, komputer, dan masih banyak lagi untuk meningkatkan bakat dan minat siswa. Pertanyaan pemantik yang kedua, revisi dan rumusan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Rumusan visi guru penggerak, mewujudkan siswa yang berkarakter dan disiplin positif berdasarkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran diferensiasi yang menyenangkan. Prakarsa perubahan yang sudah saya buat untuk meningkatkan kedisiplinan siswa yaitu meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran diferensiasi yang menyenangkan. Dengan harapan, saya berharap prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara sehingga dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila dapat tercapai dengan keseluruhan. Ya, demikianlah video koneksi antar materi dari modul 1.1. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan